Fatimah, ya Hasan, ya Husain, ya Syahid, ya Abdullah, apa? Kita mengajak, mari kita ingatkan saudara-saudara kita yang belum memahaminya, karena mereka masuk lewat distorsi sejarah tentang Ahlul Bait. Saya menyampaikan di mana-mana, silakan lihat di YouTube, saya menyampaikan tentang bagaimana kesesatan perayaan Asyura orang-orang Syiah. Mereka mendompleng Ahlul Bait atas nama cinta Ahlul Bait, maka saya nitip, mari kita kerjasama dengan para aparat karena ini sangat berbahaya. Ya, sebagaimana tadi disampaikan, seandainya mereka mengakui agama Syiah, tidak ada masalah. Tapi kalau masih mengakui Islam, dan kita tahu bagaimana mereka menistakan para sahabat Nabi yang mulia, dan itu harga mati buat kita. Saya mengajak, mari kita selamatkan umat Islam dan juga NKRI dari ajaran sesat Syiah. Sudah terbukti di beberapa negara bagaimana kemudian sepak terjang orang-orang Syiah ini. Jangan dibiarkan mereka terus berkembang, saudaraku. Kita ingatkan, banyak orang-orang awam sekarang mereka masuk lewat kebudayaan Sunda, betul tidak? Betul! Ini mengerikan sekali. Saya mengajak, kita ingatkan, segala cara mereka lakukan, mereka menghalalkan segala cara, saudaraku. Maka tidak ada kaitan budaya Sunda dengan orang-orang Syiah. Justru Sunda identik dengan Islam. Betul. Identik dengan Sunni. Betul. Lalu Sunda wal Jamaah. Betul. Lihat pesantren-pesantren yang ada di Jawa Barat, semuanya Ahlus Sunda wal Jamaah. Betul tidak? Betul. Sekarang mereka masuk mendistorsi sejarah Islam di Sunda ini. Kita orang Sunda, cinta dengan Sunda, dan tidak benar ketika mereka mengangkat-ngangkat tentang Ahlul Bait, sepak terjangnya di Sunda ini. Ini tidak benar. Kita wajib untuk menyampaikan kepada masyarakat, jangan mau dibohongi, jangan mau ditipu oleh mereka, saudaraku. Maka saya mengajak, siap kita tidak membela akidah Ahlus Sunnah? Siap. Siap tidak? Siap. Siap mati? Siap. Siap mati? Siap. Takbir! 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 Mudah-mudahan para aparat bisa memahami, kami sangat cinta dengan umat Islam. Kami sangat cinta dengan Sunda. Kami sangat cinta agar jangan sampai orang-orang awam menjadi tertipu oleh mereka. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi perayaan-perayaan seperti ini. Kita akan konsisten untuk terus mengedukasi umat, dan mohon aparat agar bersama kami untuk menjaga keamanan. Kenapa? Karena mereka lah yang sedang desa membuat kerusuhan di mana-mana. Silakan baca, Pak. Kita siap berdiskusi dan siap berdialog. Mudah-mudahan Allah menjaga NKRI tercinta ini dari ajaran-ajaran sesat, dan kita akan ke depan terus membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Takbir! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.